Kekuatan militer merupakan instrumen penting bagi suatu negara untuk bisa tetap menjaga eksistensi dan kedaulatannya. Bahkan ada beberapa negara yang tetap memiliki angkatan laut meski tidak punya wilayah pantai. Salah satu negara dengan keunikan tersebut adalah tetangga Indonesia. Negara mana saja? 1. Laos. Laos memiliki pasukan angkatan laut dengan sebutan Lao People Navy atau LPN. LPN mengoperasikan sejumlah kapal mereka di sepanjang Sungai Mekong yang merupakan wilayah penting negara, menjadi perbatasan dengan beberapa negara. 2. Uganda. Angkatan Laut Uganda bertugas di wilayah Danau Victoria yang berbatasan dengan Kenya dan Tanzania. 3. Rwanda. Rwanda Defense Force saat ini mengoperasikan angkatan laut dalam jumlah kecil di Danau Kivu. Danau Kivu merupakan titik penting bagi Rwanda dan Republik Demokratik Kongo. 4. Republik Afrika Tengah. Angkatan Laut Republik Afrika Tengah bertugas menjaga Sungai Ubangi, anak Sungai Kongo. Sungai itu merupakan titik perbatasan dengan Republik Demokratik Kongo. 5. Paraguay. Angkatan Laut Paraguay memiliki cukup banyak kapal serta personil yang ditugaskan di berbagai aliran sungai utama negara tersebut. Angkatan Laut Paraguay juga sempat bertugas dalam Perang Paraguay dan Perang Chaco. 6. Bolivia. Pada tahun 1963, pemerintah Bolivia membentuk angkatan laut kecil untuk berpatroli di sepanjang sungai Titicaca dan sejumlah aliran sungai besar lainnya. 7. Azerbaijan. Azerbaijan mengoperasikan angkatan lautnya di kawasan Danau Laut Kaspia bersama dengan sejumlah negara lain yang berbatasan di wilayah tersebut. 8. Kazakhstan. Seperti Azerbaijan, Angkatan Laut Kazakhstan juga memiliki tugas patroli di wilayah perbatasan di Laut Kaspia. 9. Turkmenistan. Negara ini juga memiliki angkatan laut yang bertugas di Laut Kaspia seperti Azerbaijan dan Kazakhstan.